Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat ketemu kembali. Kali ini saya ada di wilayah Kecamatan Pesanggaran, teman-teman. Di sini saya mendatangi salah satu sound system yang sedang live hajatan. Di sini ada SE Audio sound system dari Pesanggaran. Ini adalah sound system legend, teman-teman. Tetapi ini sudah di-upgrade menjadi sound system sekarang atau pada umumnya. SE Audio ini kepanjangannya adalah Samsul Electronic Sound System. Dan sound systemnya yang lama, yang zaman dulu itu masih ada. Ini adalah upgradean yang terbarunya. Di sini SE Audio menggunakan box subwoofer tipe K. Speakernya pakai 18 in untuk mereknya Sono. Pakai low box single box Martin, speakernya juga pakai Sono 15 in. Untuk midnya pakai 10 in. Pakai RDW, tweeternya pakai Asle. Dan di sini menggunakan dua sayap, teman-teman. Tetapi untuk yang dipasang di sebelah sini pakai dua subwoofer saja. Oke, kita lihat di sebelah sana. Ini dia, teman-teman. Yang di sini menggunakan 4 box subwoofer double. Boxnya sama, pakai tipe K. Low-nya pakai 2 yang di sini. Untuk mid-nya di sini pakai 6 box. Satu box itu isi satu speaker sama satu tweeter, teman-teman. Mantap. Nanti untuk nomor HP-nya dari SE Audio saya sediakan di deskripsi. Bagi teman-teman Pesanggaran yang ingin menghubungi atau menyewa jasa dari sound system ini, bisa hubungi nomor di deskripsi. Oke, kita lihat powernya dulu sekarang. Powernya pakai power balap Paslab NX10000. Juga ada power RDW. Yang atasnya lagi juga ini pakai Paslab. Dan yang paling atas sendiri ini pakai power rakitan. Lin array-nya sangat bagus sekali, teman-teman. Oke, kita mau lihat di bagian aksesoris dulu sekarang. Untuk gensetnya sendiri di sini pakai 25 kVA. Kita intip dulu, teman-teman, ya, sebelum kita melihat bagian aksesoris. Ini dia gensetnya yang digunakan dari SE Pro Audio. Oke, sekarang kita mau lihat di bagian aksesoris dulu. Ini adalah tempat aksesorisnya, teman-teman. Dan ownernya ini. Nah, ini, guys. Mantap. Mas Ipan. Mas Ipan. Mixernya pakai Soundcraft GB8. Ada 40 channel, teman-teman, mixernya. Untuk aksesorisnya di sini pakai
efek alesis sama manajemen yang paling bawah, dan atasnya lagi ini teman-teman. Ini juga manajemen ya mas, pakai dua manajemen. Oke, itu saja reviewnya. Kita akan cek sound satu lagu. Enaknya pakai DJ apa dangdut lur? Soalnya neng hajatan nih. Oh manut? Manut. Oh DJ wes. Iki kerune lur, jaluke DJ wes. Oke, malah jos iki. Oke lur, disiapkan lagu DJ-nya. Kita dengarkan yang ini dulu teman-teman. Nanti kita berjalan ke belakang mendengarkan yang satunya lagi. Rasa bentuk apa ku coba untuk